orang berhenti lah kita nak. Ini tu tak tahan kaki tu lah. Pasal lah dia punya lepas tu. Oh, tak tarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kepada subscriber saya di dalam channel Kimi KH. Kepada yang baru pertama kali datang ke channel ni, selamat datang dan salam perkenalan. Hari ni saya nak buat sharing sikit pasal jentera terbaru saya, iaitu jom kita lihat. Okey, inilah jentera yang saya maksudkan itu. Jentera terbaru saya, Tracer 9 GT. So, video kali ni saya akan cerita sedikitlah. Sebelum sedikit mengenai motor ni. Apa yang saya explore lah. Dan seterusnya saya akan riding lah motor ni. Kita akan tengok on board apa perasaannya bila menunggang Tracer 9 GT ni. Saya tak akan cerita lebih sangat lah pasal motor ni sebab saya pun baru saja nak explore motor ni. So saya akan cerita lah sebab sedikit je lah. Dan akan cerita pengalaman macam mana riding motor ni. Video detail pasal motor ni saya akan buat, insyaAllah lah saya akan try buat untuk next video lah. Okay, so perkenalan pasal motor ni, seperti semua tahu lah, Yamaha Tracer 9 GT yang baru dilancarkan di Malaysia lah tahun lepas 2021. Model ni adalah model gantian bagi previous punya Tracer lah. Sebelum ni Tracer 900 GT. So untuk latest punya version Tracer 9 GT lah. So untuk model terbaru ni Tracer 9 GT, Yamaha telah buat beberapa upgrade lah untuk motor ni. So antara upgrade yang saya boleh bagi tahu lah, contohnya enjin yang lebih besar sikit, 889cc. Seterusnya frame baru punya apa yang lebih ringan lah. Seterusnya fox lah ni, dia pakai semi aktif lah, dia elektronik punya apa suspension, dan banyak lagi lah saya akan cerita mungkin insyaAllah next video lah, detail semua. Sekarang saya akan cerita sikit lebih kurang lah mengenai sistem elektronik yang ada untuk model ni. Model ni memang elektronik ni memang banyak lah, macam-macam lah, memang berbaloi lah beli. Sebab bila motor besar ni, safety is the first lah. Okay, banyak sistem elektronik yang ada untuk motor ni yang salah satu sebab lah untuk saya beli motor ni. Sebab itulah, elektronik, sistem elektronik ni memang membantulah kita dalam untuk membawa motor sebesar ni. Sistem yang pertama yang ada untuk model ni adalah sistem YCCT. Sistem ni short form bagi Yamaha Chip Control Throttle. Sistem ni dia integrated lah dengan ECU. Dia akan memberikan kita daya kilasan throttle ni memang accurate lah dan smooth lah. Dengan sistem YCCT ni, maka terhasil lah 4 mode tunggangan yang Yamaha buat. 4 mode ni memudahkan kita lah nak set macam mana cara tunggangan kita. Mode ni preset lah, dia setting, dia buat apa siap lah untuk Tracer ni. Mode pertama tu mode sport lah, dia setting dia memang pick up dia memang ni lah, dia punya sensitivity throttle ni memang pulas sikit je, dia pi lah, minyak pun kuat lah. Mode yang kedua ni mode standard lah. Mode standard ni
dia power dah lagi, cuma dia ni sikit lah, dia control sikit lah. Mod ketiga ni untuk beginner, saya rasa tiga ni sesuai lah, sebab dia punya apa engine power tu dah kurang dah. Dia punya apa throttle ni dah set untuk tak sangat tak apa, tak sensitif sangat lah. Dan mode keempat ni sesuai untuk hujan lah, hujan lebat. So dia akan memang sensitif lah. Dia semua sensor akan berfungsi dengan topnya apa ni sepenuhnya lah. So memang safety lah bila mode 4 ni. Untuk sistem elektronik yang seterusnya adalah sistem suspension dia lah. Sistem suspension dia menggunakan semi active suspension. Suspension ni depan belakang lah, dia akan integrated lah. Dia ada sensor-sensor dia lah yang menghubungkan di antara suspension ni lah. Sistem suspension ni dia menggunakan sistem daripada Kayaba lah. Sistem suspension semi active ni maka terhasil lah dua preset yang Yamaha buat, iaitu A1 dengan A2. A1 ni untuk riding hard sikit lah, dan A2 ni untuk comfort lah. Sistem elektronik yang seterusnya adalah sistem IMU. IMU ni membawa maksud Inertia Measurement Unit. Sistem ni dulu dikenalkan untuk model R1 lah. So dia akan bawa ke Yamaha, bawa ke model Tracer ni dengan penambahbaikan lah. Dengan sistem ni dia akan monitor lah apa motor ni, kedudukan motor ni. So dia akan hantar signal lah kepada ECU. Lepas tu dari ECU dia akan proses lah, hantar kepada ECU lah. ECU tu untuk braking central unit lah. So dia akan mengawal lah apa cara riding kita tu. So dengan IMU ni dia ada 6 axis dah. Apa kita duduk macam ni ke, macam ni ke, semua dia tahu kedudukan kita. So dia lebih dia kontrol lah kita punya riding kita. Bila dia tahu kedudukan kita tu, memang baguslah ni apa function ni, apa teknologi IMU yang dihasilkan oleh Yamaha ni. So sampai setakat ni lah saya cerita pasal motor ni. So apa lagi, jom kita ride, kita on board tengok apa hasil dia. Okay, jom. Okay, kita nak riding sekarang. Kita nak tunjuklah, kita nak sharing ni macam mana riding motor Tracer 9 GT ni. Okay, kita tengok macam mana dia punya performance, macam mana dia punya perasaan bila menunggang motor ni, Tracer 9 GT. Okay, start the engine. Okay, kita sekarang kita naik pada mode 3, TCS mode 2, suspension mode A2. Okay, kita start. Okay, tu bunyi. Bunyi dia. Okay, macam tu. So, kita jalan, try jalan. Tempat kena angkat sebab kita angkat tu angkat lagi, kita bubur gear dia akan mati ya. Tu dia punya function safety dia lah. Okay. Okay, jom kita try. Oh, gear satu saja kena bubur. Nak tarik clutch, gear lain semua tak payah lah. Tapi dia kena lebih daripada 2000 RPM. So kita boleh masuk gear tanpa tarik clutch lah. Itu function quick shifter tu memang guna sangat ya. Macam saya ni malah ada bau nak bubur apa clutch, nak masuk clutch ni bubur gear lah.
dia punya pemering dah memang sedap lah. Sedap lah nak kena-kena ni. Okay, kita try sikit jalan hak straight sikit, dah tarik dah tengok macam mana pasal bila menunjang resonality. Oh, tengok masuk dia tak ada rasa sentak-sentak lah dia feel je dia perlu dengan feel shifter memang sedap lah tarik. Macam rasa motor, macam motor seperti ni lah. Kita feeling kita dah bawa ni, dah tak asal berang. Mula-mula nak terangkat je lah, berat je lah. Tak ada punya berat dah ni, 20 kilo. Nak dimandangkan dengan bawa punya yang naik snack tu baru 1.9 kilo. Itu pun tak asal berat, yang ni 220. Tapi bila kita dah di atas motor ni, tak rasa dia punya berat tu. Memang dia apa, rasa ringan ni. Dia dah berhenti lah kereta nak tu tak tahan kaki tu, rasa dia punya berat tu. Oh, tak tarik. Dia punya kaki tu memang sedap. Habis baru kita boleh ni lah, kita nak shoot ini and drop gear. Ok, dah tarik. Okay, sekarang saya nak share sikit pasal dia punya gear dia. Kita start tengok. Okay, ni ada display dia lah. Apa sebelah sini dia punya
function-function dia lah. Ni yang sebelah sini kita boleh customize dia. Tu memang macam saya kata tadi lah, saya ride tadi mode 3 drive mode dia ada ni, drive mode 3, ECS mode 2 dengan suspension A2. Dia ada grip, panas grip ada. Macam ni lah, ni sebab sikit lah saya tunjuk.